Oke guys, hari ini gue mau ngelakuin do something. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Tapi gue nggak tahu siapa ya itu. Jadi makanya masih gue bilang do something. Dan yang jelas sih gue harus berangkat dulu ini jemput temen gue Harry Bandit. Dan gue bakal ngelakuin itu nanti bareng dia. Jadi stay tune terus di channel gue. Tricky Pip. Anjing. Oke anjing, kita anjing ketemu lagi. Ini bersama gue Roby. Iya. Sekarang kita udah sampai di THANGS dan gue juga udah jemput temen gue nih si Bandit. Cuma kita lagi ngaso dulu ya. Karena lagi kabar dari temen gue juga yang satu lagi di sini doang. Lagi dulu teman, tapi udah lagi dia paling nyampe sih. Jadi kita langsung keluar aja. Main lari-lari anjing. Yes, kita di mana kan? Boleh juga sih ya bikin tutorial cara masuk mall. Gak usah lepas sepatu atau sendal. Udah bagus. Yes, nothing your face. Lagi ada rajin lagi ini. Kita ngomong-ngomong udah naik sampai 3 kali nih. Parah banget ya. Parah banget. Menurut mana ya? Kita tanya sudah bisa kemarin dulu ya. Makasih ya. Oke. Di atas deh, di atas. Oh. Di atas dia, di atas. B, di atas kata Bibi. Di atas. Ini lantai satu kan? Ini lantai satu. Terputar, terus penting belum sampai saat ini nggak ketemu di mana lokasinya. Ketemu nggak kira-kira? Ya. 35.000.
lihat tuh. Tuh. Itu hair trend salon gitu. Wah, ya. Oh, itu guys. Botak gak? Hah? Botak gak? Jangan dong bosku. Kira mau botak. Gimana? Menurut lo cocok gak warna babu? Menurut gue sih cocok. Biar terlihat terang pakai kabel data. Ya gue pengen video mereka tengah sih, tapi gue takut bocor. Dibuat belang-belang dong. Ya enak sih. Iya. Yeah. Sip.
Jadi sebelum kamera ini habis baterainya, guys. Di sini sebenarnya salonnya cowok semua ya, tapi ya tuh lihat. Tapi yang datang cewek-cewek cakep-cakep nih. Asli, gua enggak bohong. Gua enggak bohong, cakep-cakep banget. Gua tahu gua itu bocor udah gue. Masuknya ke vlog gua nanti. Iya, gua tahu kok masuknya ke vlog lu kontrol. Terus set juga dia. Guys, ada yang cakep. Ada yang cakep. Duitnya banyak. Masak terus liburan kok. Liburan habis dari Dubai ya. Jalur 9 ya Pak. Lekong 9. Kelok 9 ya. Lekong aja. Bi, habis ngapain Bi? Masih tahap bleaching guys. Jadi karena asem banget tuh, gak perlu atas. Dan kata abang gue, gak usah malu. Walaupun tampilan kayak gini, kecuali nyolong, paling baru malu. Iya. Gila, adem banget. Gimana rasanya kalau cewek rambutnya diwarnain panjang, tebal gitu. Kuat ya berarti dia ya. Gue rambut segini doang, aduh ampun. Dan aluminium foilnya tuh benar-benar panas banget pas dipegang. Mau audit, tapi dijemput ya. Bisa. Tapi rontok tuh biji lo. Ini kpop dari mana ya? Ini kpop dari mana? Dari Konjo. Alisnya nggak kalian dong. Coba ngomong yang kencang. Hehehehe
aku. Akhirnya selesai juga penderitaan gue. Oh, salah itu. Mana salah eskalator. Jadi setelah banyak proses ya, gila loh. Gue 3 kali bleaching. Parah. Dan gue rambut gue rontok banget parah. Karena emang enggak tahan, panas banget dan rasanya tuh kepala lo tuh kayak ditarik rambutnya dan digantung tau gak lo, parah sakit banget, gila. Nangis sih gue parah sih ini, cat rambut yang paling parah dah udah. Bandit seneng-seneng aja nih dia. Dan kalian penasaran gak sih sebenarnya sama hasilnya? Bagus gak sih? Kalau menurut kalian bagus, komen ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, boleh sih kasih saran juga. Thank you. Santai dulu cuy. Kita santai dulu anjing. Santainya dari mana? Aduh. Kesini 15 menit. Ini taksi di Tangsel. Belar aja ke Tangsel 15 menit men. Sap itu bayangin lu gila. Tuh, naik motor apa gue naik. Cari salat, kopi ya? Dulu lah. Itu mobil kita sendirian jadinya tuh. Capek aja apa capek banget? Kali ini capek banget. Si bandit anak nakal suka mencuri. Au. Ya seumur umur ya selamat. Gue pernah jadi kucing. Gue pernah jadi kucing. Ya seumur umur baru kali ini gue nemenin
datang ke salon masuk cewek. Ini baru kali ini gue malah nganterin cowok. Waktu 8 jam ke depan. Biasanya nganterin monyet ya? Hah? Mendingan gue nganterin monyet deh. Dikasih yang manis-manis juga diem. Thank you.